dan keberadaan kami di sini hanya sebatas. Dikabulkannya tuntutan warga dalam aksi demo di depan kantor DPRD Batam disambut gembira ibu-ibu rumah tangga warga Tanjung Puntung. Yeni, seorang ibu rumah tangga, mengaku telah tinggal di kampung Tanjung Puntung selama 12 tahun. Mengetahui tuntutannya dikabulkan, ia mengaku sangat senang. Sementara itu, Nur Hayati yang juga warga setempat mengatakan ia bersama ibu-ibu rumah tangga lainnya akan melakukan kenduri bersama atas terkabulnya tuntutan warga. Menurut Nur Hayati, kini permasalahan status rumah, sambungan air dan listrik sudah tidak mengkhawatirkan. Ya senang lah Pak, namanya kayak apa kalau seandainya dipenuhi, jadi tempat kami itu pasti gitu. Oh gitu, udah berapa tahun tinggal di sana? Udah 12 tahun lah kami. 12 tahun ya Bu ya, aman itu gimana Bu? Lama nunggu nyanyi. Terus sekarang udah dipenuhi ya? Ya, terima kasih. Oh gitu. Ya. Udah berapa lama tinggal sana? 5 tahun. Hujan kami Pak. Pakai air apa Bu? Air hujan. Air hujan? Iya. Oh gitu. Berapa tahun itu? Ah, udah lama Pak. Udah lama. Bisa dihitung lagi. Seneng nggak kalau udah ini? Ah, senang betul. Oh gitu. Iya. Jangan. Tapi kenuri Pak nanti. Nah nanti kalau udah resmi kan dijual tanahnya. Sebelumnya kaum hawa ini mengaku resah karena status tanah mereka merupakan hutan lindung Tanjung Puntung. Nikolaus Amun Mama, STV Batam mengabarkan.